Masyarakat Aceh larut dalam doa dan zikir bersama mendoakan ratusan warga negara Indonesia yang baru saja dipulangkan dari Cina di Masjid Raya Baitur Rahman, Selasa 4 Februari malam. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, zikir dan doa tersebut dilaksanakan sebagai wujud dukungan spiritual masyarakat Aceh kepada masyarakat dunia, Indonesia, dan khususnya mahasiswa Aceh di Cina. Banyak mahasiswa Aceh yang berada di Wuhan, Cina pada saat merebaknya virus corona, kata Nova Iriansyah, dan rakyat Aceh sebagai bagian dari komunitas internasional menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana kemanusiaan akibat virus corona yang terjadi di Wuhan, yang sampai saat ini telah menewaskan lebih dari 400 jiwa. Aceh menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan respon cepat terhadap dampak yang muncul dari virus corona. Respon kita sangat beralasan, banyak warga Aceh yang sedang menetap di beberapa kota di Cina, dan sebagian besar mereka adalah mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, kata Nova. Karena itu, lanjut Nova, pemerintah Aceh punya tanggung jawab besar untuk menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup warganya di Cina. Di tanah air, pemerintah Aceh membentuk posko informasi di Banda Aceh dan Jakarta, serta menetapkan rumah sakit rujukan. Sementara bagi mereka yang masih berada di Cina, pemerintah mengirimkan biaya logistik kepada mahasiswa Aceh dan juga memfasilitasi kepulangan mereka. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah Aceh untuk keselamatan warganya di perantauan. Sementara itu, pimpinan Dayah Babul Maghfirah Chot Keeng Ustadz Mazrul Aidi dalam tausiahnya mengatakan, perumpamaan dari muslim yang beriman adalah ikut merasakan apa yang dirasakan mereka yang terdampak dari sebuah kejadian atau musibah. Salah satu cara yang dapat dilakukan seorang muslim adalah menyampaikan doa dan zikir memohon kepada Allah agar musibah tersebut diangkat Allah dari muka bumi. Zikir dan doa bersama sebagai wujud dukungan bagi warga Indonesia di Cina itu dipimpin langsung pimpinan Majelis Zikir Mujibur Rahman, Tengku Asy'ari.